Johannes Hans Montero berlangkah dalam imamat sejak tapak pertama terayu di altar nan suci, membagi kasih, menebar benih firman kebenaran ilahi. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Syukur 25 tahun imamat Romo Johannes Hans Montero menjadi momen indah membagi kasih, menebar benih kebenaran ilahi. Berlangkah dalam imamat menuju masa depan dan cerah dan indah, membangun persekutuan iman yang tangguh di bawah naung dan kasih ilahi. Syukur 25 tahun imamat Romo Johannes Hans Montero menjadi momen indah membagi kasih, menebar benih kebenaran ilahi. Berlangkah dalam imamat menuju keselamatan ilahi, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Marilah kita bersatu hati memuliakan Tuhan karena karya anggungnya dalam diri hambanya, Romo Johannes Hans Montero. Semoga sang yubilaris Romo Johannes Hans Montero terus berkarya dan berbakti demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan umatnya. Yeah.